Amnesia. Iya. Amnesia, jadi lupa ingatannya. Ini sampai sekarang ikatannya seperti apa? Paling sederhana manggil saya aja Mas. Kalau saudara ya. Kan iya. Tadi ini David itu kan itu di sekolah ini bagian dari terapi atau seperti iya, apa? Kognitif. Itu atas atas usulan Dr. Tatang. Ini harus sekolah supaya membantu kognitifnya, dia bisa bersosialisasi, dan saya sampaikan ke pihak sekolah dan pihak sekolah bisa menerima, tetapi dengan privilege. Contoh, David boleh menggunakan kamar mandi guru untuk buang air, karena kalau memakai kamar mandi siswa kan terlalu jauh jaraknya, kalau kamar mandi guru itu sebelah kelas dia. Ini kan mengalami amnesia ya. Iya. Saudara, ada enggak gurunya sampaikan ini bisa ngikuti enggak pelajaran? Enggak bisa. Enggak bisa ya? Iya. Itu coba bagian dari terapi saja. Iya, jadi lebih ke bersosialisasi. Itu ya. Memang ada perubahan kalau teman-temannya ditanya kok jadi begini ya? Sama teman-temannya pun juga lupa juga. Kalau yang akrab gitu dia ingat, tapi ada kalau menurut psikolog dari KPPA, karena kita juga ada asesmen psikologi, itu David itu menurut psikolog ingatannya sudah berangsur kembali, tetapi rasanya belum. Baik. Rasa belum. Itu yang lebih tahu mungkin nanti dari psikolog jika diperlukan.